Pak. Yang berusaha pengurusi Surau An-Nur barisan jawatan kuasanya, Ashabul Fadilah, Tuk Guru, Tuk Imam, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ni kita sambung lagi dan insya-Allah kita akan cuba baca 2-3 hadis setiap kali pertemuan agar ia lebih cepat tamat dan sebagainya lah insya-Allah. Hadis yang kelima, perkara baru dalam agama. Daripada Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Wa fi riwayatin li Muslimin, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Mafhumnya, siapa yang mengadakan pembaharuan dalam urusan agama kami yang bukan berasal daripadanya, maka ianya tertolak. Manakala dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan berasal daripada agama kami, maka amalan itu tertolak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah satu hadis yang menggambarkan kepada kita berkenaan dengan agama Islam itu. Agama Islam ini satu agama yang cukup lengkap dan sudah sempurna, dan dia tidak perlu sebarang penambahan dan tokoh tambah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di antara wahyu-wahyu akhir, seperti mana berlaku pada Hajjatul Wada', haji penhabisan, dikatakan di padang Arafah turunnya ayat, "Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini, di mana orang kafir berputus asa pada agama kamu, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku. Pada hari ini, aku yakni Allah telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku lengkapkan nikmatku ke atas kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Ayat ini di mana memberi satu makna yang cukup besar. Pernah Yahudi berkata kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, "Kalaulah satu ayat diturunkan kepada agama kami, nescaya kami menjadikannya perayaan." Kerana besarnya makna ayat tersebut, kerana hebatnya mafhum ayat tersebut, kerana memberi maksud yang cukup mendalam. Makanya kata Sayyidina Umar, "Aku tahu ayat tersebut, tempat diturunkan, waktu dan masa diturunkan." Lantas Sayyidina Umar membaca ayat, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina." Pada hari ini aku yakni Allah telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah lengkapkan nikmatku atas kamu, dan aku redha Islam menjadi agama kamu. Ayat ini tuan-tuan, Allah menyebut dengan kalimah akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Maknanya dalam Islam, agama Islam itu sudah lengkap, agama Islam itu sudah sempurna. Sebab itu agama Islam mengajar kita untuk mengikut apa yang Allah sebut, apa yang Rasulullah SAW perintah. Sebab itu Abdullah ibn Mas'ud ketika melihat ada orang mereka-reka dalam agama menyatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Hendaklah kamu mengikut apa yang telah disyariatkan oleh baginda SAW, yang dinaskan oleh Al-Quran Karim, dan jangan kamu mereka-reka
kerana agama kamu sudah sempurna dan sudah cukup. Itulah asalnya. Kecuali kita kena faham dalam nas ini ialah apabila disebut mengada-ngadakan atau membaru-barukan atau mereka cipta dalam agama kita, dalam urusan kita, di mana di sini mereka-reka itu disebut dengan satu kalimah yang cukup baik, iaitu ma laisa minhu, yang tidak ada kena-mengena dengannya. Kalau ada kena-mengena, maka pada masa itu dia bukanlah ditalak. Tapi kalau tidak ada kena-mengena, fahuwa raddun, maka ia ditalak. Tuan-tuan, kadang-kadang apa yang kita sebut namanya alak, kadang-kadang apa yang kita sebut ia sebagai penyambung atau penghubung. Maka di sana ada beza antara alak, penyambung, penghubung yang memberi kelebihan maksud dan memberi kemudahan untuk menyampaikan maksud syariat itu. Maka hal ini tidak dinamakan sebagai mengada-ngadakan dan tidak dinamakan sebagai bid'ah. Sebagai contoh, Tok Iman. Tok Iman semayang. Bila Tok Iman semayang, tahu sajalah zaman sekarang imam ni suara taklah kuat sangat. Dia semayang suaranya tak kuat. Jadi bila tak kuat, dia memerlukan kepada mubalir, penyampai. Maka zaman dulu kalau sembahyang sampai 300,000-400,000 orang atau lebih daripada itu, maka jarak antara 5 atau 6 saf ke belakang, maka ada orang yang akan menyampaikan bacaan atau yang menyampaikan takbir untuk mendengar perubahan gerakan Tok Imam tersebut. Manabila Tok Imam kata Allahu Akbar, ada suara belakang 5-6 sah tu sebut kuat Allahu Akbar. Hak belakang lagi sebut juga supaya sambung menyambung dan sampai maksud sebenarnya. Tapi alhamdulillah zaman moden ni kita ada mic, kita ada speaker, kita tak perlu lagi orang lain menyambung-nyambung. Walaupun ianya tidak dinaskan zaman dahulu seperti itu, tapi dia menjadi alat untuk menyampaikan mafhum supaya suara itu kuat, suara itu didengar, suara itu sehingga sampai kepada makmum yang akhir ataupun makmum yang jauh, sehingga boleh mengikut gerakan imam, kedudukan imam. Maka seperti ini tidak dinamakan sebagai bid'ah. Sama juga kadang-kadang alat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita pergi sembahyang. Semayang di masjid. Nabi SAW gesa supaya kita salat di masjid. Maka dinyatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bisaba'in wa ishrina darajah. Salat dalam keadaan berjemaah itu lebih baik daripada salat seorang-seorang diri dengan 27 kali darjah. Artinya salat jemaah ini salat di masjid. Jadi kita ni sunat ataupun kita kata sebahagian daripada sebahagian ulama kata fardu kifayah untuk menegakkan syiar mendirikan salat berjemaah. Kena ada, walaupun dalam mazhab Hanbali menyatakan wajib sembahyang berjemaah ataupun kena. Sebahagian ulama dalam mazhab Zahiri sama juga. Tapi dalam mazhab kita hukumnya adalah fardu kifayah, digalakkan dan amat sunat untuk salat berjemaah. Jadi nak salat berjemaah ini kena pergi, kena pergi masjid, kena pergi surau. Sekarang ni nak cari masjid surau dekat-dekat rumah payah. Istilah jarak dia memainkan peranan. Dekat dan jauh berdasarkan alat yang kita guna, penghubung yang kita ada. Kalau berjalan kaki mungkin jauh, 500 meter bagi orang yang gaul susah. Tapi 5 kilometer bagi orang ada motosikal dekat lagi. Dia beza tuan-tuan. Alat penghubung. Zaman dulu mungkin mereka guna
dengan unta, kuda dan sebagainya. Tapi zaman Nabi itulah zaman dulu. Tapi zaman kita adanya kereta, adanya motosikal, adanya pelbagai bentuk kenderaan. Sedangkan kenderaan tersebut tidak wujud zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama itu. Walaupun tidak wujud, tapi maknanya pergi ke masjid. Maknanya sampai ke masjid. Maknanya alat penghubung untuk kita ibadat di masjid. Maka alat seperti itu kita tak anggap dia sebagai bid'ah. Dan ia adalah dibolehkan, bahkan itu adalah penting. Bayangkan Tok Imam duduk 10 km gatih basikal dia ke masjid, naik pula cerung, naik pula jenis bukit sikit, susah Tok Imam, berpeluh dia nak baca khutbah lagi tercungap-cungap, kena cari nafas pula sekejap, berehat dulu. Jadi perkara tu menjadi sukar. Tapi dengan kemudahan adanya kenderaan yang baik, menyampaikan iman ke masjid, maka itu adalah baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, begitu juga kadang-kadang perkara yang menjadi khilaf di antara amalan biasa dengan amalan kadang-kadang. Bila amalan itu amalan biasa, ini lain. Tapi amalan itu amalan kadang-kadang. Makanya kita menjadikan amalan kadang-kadang itu sebagai amalan biasa, maka kita tidaklah boleh juga menyatakan ia tidak dibolehkan. Tetapi kita kata dia dibolehkan, walaupun dia dibolehkan, aulanya bukan menjadi satu tradisi sampai setiap waktu menyatakan begitu. Contoh, Rasulullah SAW mengajar kita untuk zikir selepas sembahyang. Zikir selepas sembahyang ini, tuan-tuan, apakah Nabi baca? Maka banyak dalam wirid-wirid, dalam nas-nas. Antaranya yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Azkar, zikir selepas sembahyang. Zikir selepas sembahyang ini kalau kita tengok banyak riwayat. Ada riwayat menyatakan Nabi zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu sebanyak 33 kali. Berkenaan dengan Allahu akbar itu, ada riwayat menyatakan 33 kali, ada kata 34 kali. Berkenaan dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada riwayat menyatakan 25 kali. Ada yang menyatakan 11 kali atau 10 kali. Makanya, bila kita buat salah satu daripada perkara tersebut, walaupun kita lazimi 33 kali, maka tak salah dalam keadaan macam itu. Dan disitulah menunjukkan bahawa mungkin keadaan-keadaan tertentu menyebabkan kita zikir pendek. Tapi dalam keadaan yang lain, kita boleh zikir panjang. Maka di sini kita katakan dalam bab zikir seperti itu tak menjadi masalah. Sama juga kadang-kadang Rasulullah SAW zikir dengan kuat, maka zikir kuat dibolehkan. Tapi mungkin banyak kali Rasulullah SAW zikir perlahan kerana meraihkan beberapa keadaan. Artinya ada masa kita zikir kuat, ada masa kita zikir perlahan. Kita kena tengok. Sebagai contoh, imam mesti orang yang faqih. Faqih di situ maknanya tahu keadaan sebenarnya. Sebagai contohlah, dia tengok makmum ramah sangat, dia Allah bagi suara sedap dan orang suka dia. Tapi oleh kerana makmum sampai 10-15 ribu, dia baca inna atayna je, dan dia baca kulhu je. Maka imam seperti ini adalah imam yang faqih. Kalau 15 ribu tu rasa takkan tak ada seorang yang sakit perut, takkan tak ada seorang yang nak pergi tandas tak tahan, nak buang air kecil, takkan tak ada seorang yang mungkin rasa pitang nak pening kepala. Boleh jadi ada. Jadi bila keadaan macam itu, dia faham
Tetapi kita tengok macam mana Nabi. Biasa Nabi mungkin sembahyang sedikit lama, tapi ada satu ketika tu Nabi sembahyang cepat. Kenapa? Kerana Nabi dengar budak seorang nangis. Kenapa? Kerana dengan budak nangis, hati mak tu jadi gusar, hati bapak tak berapa sangat. Dia biasa dia dah, mak gusar. Jadi syafaqatan ala ummih, untuk memberi rasa rahmat kepada maknya tak using, Nabi pendek. Tengok tuan-tuan, kita pergi ke R&R, daripada Bangi menuju ke Perak, sampailah katakan R&R di mana, di contohnya sampailah di Sungai Perak lah katakan, ataupun tempat speed sikit, kita kata di mana R&R kecil tu, Bernam ke apa ke, tempat kecil sikit. Bila kita pergi sembahyang, kita tengok tempat sembahyang tu kecil sangat, muat 15 orang. Kita sembahyang. Bila kita sembahyang, muat kawan kita dengan dua buah kereta 10 orang kepada 12 orang. Tapi kita tengok tiga bah sedang tunggu nak sembahyang. Jadi pada masa tu tak payahlah kita zikir sejam setengah pula selepas sembahyang. Doa pula panjang. Allah. Orang nak marah tak payah. Orang pun mikir, kata gua ni tu iman. Dia kata aku nak buat ibadat, mu tak kerti bahasa ke marah. Ni lagilah tak faham. Pada masa itu kalau dia memendekkan, dia beri laluan kepada kawan-kawan yang lain nak sembahyang fardu, tidakkah itu tanda dia bijak? Satu hari Sayyidina Muaz ibn Jabal menjadi imam. Oleh kerana dia ni orang yang faqih, orang yang alim, orang yang tahu banyak baca Quran, dia baca panjang. Sedang dia baca, ada orang badui. Badui ni pergi tambak unta, tak dan tambak unta terus pergi dekat dengan Tok Imam Muaz ni semayang. Jadi dia pakai lepas je unta dia. Entah macam mana unta tu hilang lari. Dia tengok Muaz baca panjang, dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muaz baca panjang. Nabi panggil Muaz. Afattanu anta ya Muaz? Apakah kamu memberi fitnah wahai Muaz? Maksud saya, kalau kita ada fiqh meraikan, tak timbul masalah. Bukan tak leh kita nak baca kuat. Tapi kalau kita tengok saudara kita sedang sembahyang, kita bukan tak leh nak baca Quran, Quran kuat. Tapi ada kawan kita sedang sembahyang, takut ganggu dia. Jadi fiqh ra'i meraikan dalam majlis, dalam masjid itu, jadi tenang semua orang. Orang tak kisah. Macam saya sedang mengajar sekarang. Oleh kerana asalnya mengajar, mari seorang tu dia sembahyang sini, adalah 5 orang ikut dia. Dia baca kuat. Tuan-tuan mengamuk, orang tak kerti bahasa sana. Dia nak marah, bukan nak marah saya, nak marah sebab asalnya saya mengajar. Tapi kalau dia faham, dia kata jom saya semayang, kita semayang bawah sekejap, lepas tu kita naik atas. Jadi harmoni. Nak suruh saya berhenti, takut, bukan tak boleh. Takut mari pula 5 orang, berhenti pula. Jadi dah habis belajarnya. Jadi kita tengok hak mana hak asal, hak mana hak yang tu. Jadi kebijaksanaan seperti itu akan menyelesaikan masalah banyak tuan-tuan. Jadi tak timbul lagi kamu bida'ah, kamu mubtadi', kamu ni tak timbul. Dan sebenarnya kita tengok cara Islam ajar itu cukup harmoni. Hati manusia akan jadi tenang, dia tak akan timbul masalah. Masalah yang dibahaskan oleh ulama' ni sebut begian. Tapi kalau kena cara kita selesai masalah, kita akan rasa tenang yang amat sangat. Kita akan rasa tenang dan kita tak akan rasa susah. Kita tak akan rasa sempit dada. Kita akan faham yang ini begian, yang ini begian, yang ini begian. Inilah yang diajar dalam Islam. Lebih baik kita reserve daripada membida'ahkan mana-mana orang.
yang ni tak betul, yang ni bid'ah, yang ini bid'ah. Melainkan memang perkara itu tak ada sungguh dalam nas, dan ulama telah sepakat menyatakan bid'ah memang tak betul sangat, maka yang itu lainlah. Tapi dalam masalah baca kunut, baca kalimah-kalimah yang tertentu kuat sikit, maka yang ini bukanlah kita kata termasuk dalam bid'ah yang kita kata tidak dibolehkan, kerana nas ada. Cuma antara kuat dan tak kuat, sebahagian pendapat menyatakan ni kuat sangat, sebahagian yang lain kata ni hadis tak kuat. Maka kekhilafan seperti itu tidaklah mendorong seseorang membawa kepada saling salah menyalah antara satu sama lain. Kemudian tuan-tuan, kita baca pula hadis yang ke-6 daripada Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَإِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini hadis panjang. Jadi saya terus syarah satu persatu dengan terjemah secara syarah sebenarnya. Pertama, perawi hadis ini namanya Nu'man. Nu'man bin Bashir ini dikatakan dia sahabat Nabi. Bapaknya juga sahabat Nabi. Dan Nu'man ini sahabat Nabi yang mana Bashir cukup sayang kepada Nu'man. Bila sayang kepada Nu'man, dia nak kalau boleh banyak harta dia, dia lebih pada Nu'man. Nak bagi kepada Nu'man. Lalu, maknya kata, wahai Bashir, kamu pergilah tanya Nabi SAW. Nabi tanya kepada Nu'man, kepada Bashir, hal sawaitum baina auladikum? Adakah kamu menyamakan pemberian kepada anak-anak kamu? Dia kata, tak. Cuma Nu'man ni jatuh mati hatinya, jadi nak bagi kepada Nu'man. Nabi kata tidak. Inni la ashadu ala jawur. Aku tak akan menjadi saksi atas kezaliman. Nabi menyebut, i'dilu baina auladikum. Kamu kena berlaku adil di kalangan anak-anak kamu. Kadang-kadang kita terlepas pandang tuan-tuan. Tapi sebenarnya berlaku adil ni penting. Adil ni bukan sama. Adil ni maknanya kena pada tepat, dan ada juga sebahagiannya unsur kesamaan. Anak kita belajar UKM, seorang lagi belajar tarikah. Jadi hak belajar UKM kita bagi dia RM10 sehari, tapi hak tarikah 10 sen sehari. Itu adil. Bukan mesti RM10 juga. Kenapa? Sebab tarikah tu ada dah makanan free dah. Contohnya, maknanya adil ni kita letak sesuatu kena pada tempat. Kita mengambil kira minyak motor dia, kalau dia naik motosikal. Kita kena kira prepaid WhatsApp dia, dia selalu berasak dengan WhatsApp dia tu. Jadi benda-benda tu walaupun jumlahnya kecil, tapi maknanya kena kira. Jadi perkara-perkara seperti itulah di mana adil ni penting. Ingat anak-anak, biar kita berlaku adil pada anak-anak. Kita tak tahu. Kita duk kata anak A je, anak Abang Long je banyak beri manfaat kan? Tak. Boleh jadi hak akhir paling banyak beri manfaat. Adil. Sebab kita nak doa anak-anak kita ni semua. Bukan seorang je doa. Biar semua mendoa untuk kita. Ini yang paling penting. Adil tuan-tuan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Halal tu jelas. Halal tu jelas. Ayam halal. Itik halal. Haram tu jelas. Khinzir haram. Arak haram. Jadi jelas. Tapi walaupun ada kejelasan dari segi halal
dan ada kejelasan dari segi haram, tapi di antara kedua itu wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara kedua-duanya ada perkara yang kesamaran. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai tak tahu. Tengok, ya tak, halal tak? Orang ni kata halal. Ni kata tengok macam ni tak apa halal. Jadi orang keliru, tuan-tuan. Orang keliru-keliru macam ini ni, ramai yang tak tahu. Ini dipanggil umurun mushtabihat. Bila umurun mushtabihat, perkara yang kesamaran macam ini, ya ini tak ramai yang tahu. Melainkan cerdik pandai sahaja. Maka di sinilah manusia ada dua kumpulan. Kumpulan pertama menganggap perkara ni kita nisbahkan kepada halal, jadi pakat halal juga. Kumpulan kedua, tak, kita kena ihtiyati, kita kata tak boleh juga. Inilah timbul ulama menyebut tentang hukum warak, bukan hukum syarak saja. Hukum warak ni kalau hak orang pun sikit pun kena warak, dia tak. Kalau hukum syarak ni, dia cek balik, ya ke tak. Ni sebahagian ahli tasawuf, dia sebut macam itu. Baik. Nabi sebut, فَمَنِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَإِرْتِهِ. Siapa yang berlari atau meninggalkan, menjarakkan, menyelamatkan daripada syubuhat, maka dia telah melarikan agamanya, menyelamatkan agamanya dan maruahnya. Tengok, tuan-tuan, perhati tak? Kalau baca hadis ni, hadis ni hak pertama disebut wa bainahuma umurun mushtabihat. Kalimahnya disebut mushtabihat. Tetapi bila disuruh kita lari, dia kata famani taqa syubuhat. Dia tak kata famani taqa mushtabihat. Apa beza antara syubuhat dengan mushtabihat? Mushtabihat atau wazan ishtabaha yashtabihu ushtubih mushtabih mushtabihat memberi makna sama tu. Cukup sukar untuk beza. Orang yang kenal betul-betul, kad diskaun, boleh tak? Dia kata boleh. Orang nak bagi diskaun, takkan tak boleh. Orang jual kad diskaun, kad diskaun boleh tak? Saya nak jual kepada tuan-tuan kad diskaun. Bila tuan-tuan dapatkan kad diskaun saya, maka tuan-tuan boleh beli barang saya dengan harga yang murah. Dan ada potongan 10%, 20%, 30%. Boleh ke tak? Ini pun masalah besar. Tengok bolehlah, untung dia tak ada masalah apa. Tengok kali kedua mana boleh. Seolah-olah ada satu kenaan bayaran tertentu. Ini majmuk fiqh Islami telah bahas dalam masalah ini. Kita di wilayah persekutuan telah bincang masalah ini, cuma perlu sedikit lagi pendetilan. Sebab dia ada mushtabihat. Dia ada keliru, hak ni kata begiang, hak ni kata begiang. InsyaAllah meeting sekali lagi kita akan masuk, kita akan melumatinya dan menghadam satu persatu. Sebab dia ada, kalau gini boleh, kalau gini tak boleh, kalau gini, dia ada banyak jenis juga fasa-fasa. Baik. Jadi bila sebut mushtabihat, benda tu keliru, payuh. Tapi bila sebut syubhah, benda tu kadang-kadang keliru tu tak banyak. Bila disuruh kita lari, bukan lari sekadar mushtabihat, syubhah saja pun lari dah. Hak sikit-sikit, ni bahaya ni syubhah ni, saya syubhah. Saya pergi tengok orang sembelih ayam, tuan-tuan. Orang sembelih ayam, bukan sembelih 3 ekor macam kita tu. Ini satu syarikat, namanya syarikat Ayam Mas, dekat dengan Kelang sana. Jadi kita pergi sembelih, pergi tengok orang sembelih. Dia syarikat Bumi Putera lah.
Dia sembelih tak banyak tuan-tuan, lebih kurang dalam 89,000 ekor je sehari. Ha, kita ni banyak. Ha, dia sembelih tu macam tu 80,000 ni, tapi jumlah macam tu dia hanya mewakili kurang daripada 10% keperluan ayam di Malaysia. Orang Malaysia ni makan ayam lebih kurang dalam 2 juta sehari. 2 juta ekor. 2 juta lebih kurang. Berasa lebih. Oh. Ha, suka KFC macam-macam. Jadi cara dia semelih ni cukup menarik. Saya tengok daripada cara semelih, mata pisau tu macam mana dia basuh ke tak. Dia tak basuh mata pisau. Tapi ada jenis air kat belakang macam air hujan nyembur atas atas baju dia ni dengan kot mata pisau tu. Jadi pisau tu sentiasa bersih dah. Dia pakai macam tu. Jadi takut sejuk ni, dia pakai macam baju hujan pula dia sendiri ni. Jadi air tu kena kot tu, dia ada nyembur. Dan tukar semelih tu pula ada berapa orang? 5-6 orang. Dia ada tulis hijau, biru, kuning, merah. Ada orang tu ayam hak hijau saja dia semelih. Hak ni pula hak ni. Dia ada atas kum tu dia tulis. Jadi bila saya tengok macam tu, sampailah kepada proses nak tengok halkom ayam tu. Bila tengok dalam 500-600 ekor ayam hak semelih tu, ada seekor. Ataupun dalam 1,000 ekor ada seekor yang dia anggap rejected. Kenapa? Kerana mungkin ada orang tak putus sikit. Oh, kalau kita kira, oh, Allah beralah, capuk je lah, mana orang tahu. Contoh tuan-tuan. Jadi bila macam itu kita tengok, kalau kita nak bahar pekoh boleh lagi, ni boleh dah ni, butuh gini-gini. Tak, dia pakai buang macam tu tu, bukan apa. Mungkin kerana ihtiyati, kerana takut macam ni lah. Jadi, kita kata, biarlah. Syubhah sikit pun tak payah. Seolah-olah macam tu. Jadi di sinilah bila syubhah saja dia tinggal, dia telah pelihara agama dia dan dia telah pelihara maruah dia. Banyak perkara bila syubhah tinggal, orang macam ni senang. Kita tengok ada tak orang bila dibuat sesuatu dia terpaksa tanya 10 orang, Tok Guru, Tok Guru masalah ni macam mana, Tok Guru masalah ni macam mana, soalan yang sama, Tok Guru ni, Tok Guru ni, sebab nak menghalalkan, sebab hati dia rasa tak sedap. Hati dia tak sedap sebab masih lagi ada keraguan. Ha, itu masalah. Tapi kalau tak ragu dah, jelas dia tinggal, dia tak perlu tanya dah. Sebab perkara tu jelas. Wa man waqa'a fi syubha waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh dalam perkara syubha, sebenarnya dia jatuh dalam perkara haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa'a fih. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharim. Sama seperti orang gembala kambing. Dia nak gembala kambing atau unta ke apa, biasanya ada tempat di mana kawasan larangan. Mungkin tanah orang ke, ke pagar ke, ada gambar kalau masuk kena tembok ke, macam-macam. Kambing pula akan pergi kawasan tu sebab kawasan tu biasanya rumput panjang. Jadi kalau dia main tepi-tepi macam tu, kok-kok silap dia masuk dalam. Bila masuk dalam, bala yang besar berlaku padanya. Sebab itulah kita katakan lebih baik dia elakkan perkara tersebut. Jauhkan daripada perkara tersebut. Takut masuk. Bila masuk, ini dia. Ini cara dalam Islam ajar untuk cara yang lebih selamat, lebih sejahtera. Masalahnya samalah seperti Nabi kata, setiap raja itu ada kawasan larangannya. Ketahuilah kawasan larangan Allah itu adalah apa yang Allah haramkannya. Nah, ini tak boleh kita ceroboh, bala, bahaya. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa bagi anggota manusia ni ada segumpal darah, kalau baik maka baiklah seluruhnya,
kalau rosak maka rosaklah seluruhnya, ketahuilah itulah dia hati. Tengok tuan-tuan, tubuh badan kita ni semuanya ini adalah tentera, adalah pekerja. Tapi yang menguasai kepada tubuh badan kita ni namanya hati. Hati. Saya sebut, dia orang Arab, dia kata kita ada tiga nisbah. Satu dipanggil sebagai nisbah zihniyah. Kedua dipanggil sebagai nisbah kalamiyah. Yang ketiga dipanggil nisbah kharijiyah. Nisbah zihniyah ni apa yang ada dalam kepala kita, dalam hati kita. Nisbah kalamiyah ni nisbah di mana kita ungkapkannya. Kita nak ungkap ni berdasarkan hati dan kepala kita, pemikiran kita. Dan nisbah ketiga, nisbah kharijiyah, action, tindakan kita. Saya contoh, saya kata tuan-tuan, makan nasi arak sedap ni. Saya pun sebutlah nama tempat ni sedap. Saya sebut hak Mekah lah, senang. Nanti ada sahabat lagi Mekah boleh pergi situ. Mata'am Ridan di Mekah. Tanya Syekh Haji Umrah, kenal lah. Mata'am tu tak banyak. Kalau kambing tu dia sembelih setiap hari dan 200 ekor je. Maknanya lakunya kedai dia. Jadi kita sebut macam tu berair lidah kita. Sedap. Saya sebut macam tu. Bila saya sebut, tuan-tuan letak dalam kepala otak. Sudah mengajar malam ni, balik rumah. Bila balik rumah, sampai di rumah, teringat Ustaz Zul cakap nasi arak sedap, pecah liur pula malam ni. Royak kat bini. Mula-mula ingat, ingat tu dipanggil nisbah zihniyah. Hati, hati pun kata nak juga. Maka mulut pun bercakap. Mulut kata, yang pakai baju siap-siap royakkan nak semua, kita pergi kedai. Bila kita cakap tu, apa yang sudah terwujud dalam hati, kehendak tu. Dan bila kita kata macam itu tu, actionnya kita ambil anak kuci kereta, kita turun rumah, kita ajak anak isteri kita masuk dalam kereta, start kereta, pergi kedai, sampai kedai, tokeh, order nasi arak mandi kambing sekarang juga. Dia pun mari, kita pun makan. Perbuatan kita makan, kita pergi kedai, kita order tu asalnya daripada sini tadi. Daripada sini. Jadi mari dalam hati kita, dalam pemikiran kita dalam ni, sebab itulah hati ni kena jaga betul. Kena jaga betul hati ni. Dia mudah je. Hak baik ke, hak tak baik ke, mudah. Hati ni, kalau baik, dia jadi baik. Jadi nak baik ni, bukan hak zahir saja baik. Tapi hak baiknya, hati. Kita, berinteraksi dengan orang, first, pertama, kita tengok muka. Wow, mukanya comel, handsome, cantik, lawak, hebat. Ini pertama. Tetapi bila kita masuk bergaul dan kita bersama dengan dia, masa tu kita hukum bukan lagi rupa parah, tapi budi luhur, hati keikhlasan. Jadi di sinilah timbulnya perlu jaga hati. Bila kita jaga hati, maka dengan sendirinya di situlah letaknya kehidupan kita. Nilai kita macam mana nilai hati kita. Jarak hati kita dengan Tuhan menyebabkan jaraklah diri kita dengan Tuhan. Kenapa orang tu tak rajin pergi masjid, surah, tak rajin pergi belajar? Kerana hatinya jauh.
Kenapa orang tu hampir dengan masjid surau? Kerana hatinya dekat. Sebab itu bersih hati ni penting, tuan-tuan. Kita ni, tuan-tuan, kalau kereta kotor, kita pergi ke car wash. Kalau baju kotor, kita basuh washing machine. Kita dry cleaning, kita dobi. Tapi kalau hati kita kotor, kat mana kita basuh? Inilah masalah bila kita terlupa dalam menjaga hati. Dalam Islam tak boleh, tuan-tuan. Sebab itu hati ni kena sentiasa muhasabah. Kena sentiasa semak hati ni. Kalau kita tidak, maka hati kita ni paruh sangat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia sebut ajaibul qulub, keajaiban hati ni. Cepat sangat nak main hati ni, mudah. Sebab itulah perlu ada ilmu. Kita nak buang sifat asad deki, kita nak buang sifat dendam kesumat, kita nak buang sifat pemarah, payah. Kita nak masuk sifat sombong. Semalam saya bentang satu kertas kerja di hadapan mufti dan semacam-macam lah, jangka 50 tahun akan datang ataupun tahun TN 50 berkenaan dengan Islam ni, nak tengok macam mana. Saya ambil masa 1 minit lagi. Lepas pada bentang, ada seorang hamba Allah di bentang. Dia kata apa? Dia kata ada seorang tok guru tu, tok Kelate lah, tok guru, tengah mengajar, mengajar kita berkenaan dengan sabar. Kita kena sabar. Ayat Quran sabar, hadis sabar. Sudah mengajar sabar ni, balik. Turun tangga surau, selipar dia hilang. Maka mulut dia pun kata, natai mana ambil selipar aku. Tok guru orang kata, tadi tok guru sebut suruh sabar. Dia kata, tu aku kata sabar ni payah. Dia sendiri mula, ni aku kata sabar tu payah. Tengok tuan-tuan. Jadi di situlah nak sebut hati ni payah sebenarnya nak jaga. Tapi kita kena wajib jaga supaya kita rasa bahagia dalam hidup. Masukkan takwa. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna min allazina istamaruna fattabi'una hasana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.